Nama pemain keturunan Tom Haye kembali menjadi perbincangan belakangan ini. Sebelumnya, gelandang jebolan Akademi AS Alkmaar itu sudah sering dikaitkan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Akun pribadi Tom Haye di Instagram, Tom Haye, diketahui mengikuti akun resmi PSSI di Instagram. Hal ini menandakan bahwa sang gelandang terus mengikuti perkembangan PSSI meski hanya dari media sosial. Haye memang bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang mengikuti PSSI di Instagram. Namun, itu menunjukkan itikad baik dari sang gelandang bahwa dirinya bersedia untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Selain itu, pada Minggu, 5 November 2023, pagi WIB, akun Twitter FT_Aidian mengunggah ulang sosok Tom Haye. Mereka mengingatkan lagi tentang sang pemain keturunan yang punya kualitas operan, tembakan jarak jauh, dan kecerdasan yang apik. Akun tersebut sebelumnya sering membantu PSSI untuk menyediakan data pemain keturunan. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Tom Haye makin dekat untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini kembali mengindikasikan kemungkinan adanya pemain naturalisasi anyar. Pada pekan ini, Erick baru saja mengatakan bahwa Justin Hubner melanjutkan proses naturalisasinya, mengikuti proses Jay Idzes dan Nathan Choeon. Ketiganya adalah pemain bertahan. Ketika ditanyakan oleh wartawan baru-baru ini mengenai mengapa pemain yang dinaturalisasi adalah para bek, Erick mengatakan bahwa akan ada dua nama baru yang berpotensi dinaturalisasi. Satu di antara mereka adalah penyerang sedangkan satu lainnya adalah gelandang. Dia tidak membeberkan nama pemain-pemain tersebut secara eksplisit, namun bukan tidak mungkin jika Haye merupakan sosok gelandang yang dimaksud. Timnas Indonesia kemungkinan besar belum bisa diperkuat tiga bek calon naturalisasi, Jay Idzes, Nathan Choeon, dan Justin Hubner saat tampil di Piala Asia 2023, Januari mendatang. Hal itu diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut proses naturalisasi ketiga pemain berdarah Indonesia-Belanda itu masih berlangsung. Erick menyebut kemungkinan besar proses naturalisasi Jay Idzes, Nathan Choeon, dan Justin Hubner belum selesai saat Piala Asia 2023 berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Naturalisasi, Justin Hubner, Jay Idzes, dan Nathan Ongoing. Oh tidak bisa, selesai sebelum Piala Asia 2023, kan itu ada proses. Kalau bisa, sebelum Piala Asia 2023, lebih bagus, ujar Erick dikutip dari Antara. Lebih lanjut Erick mengatakan naturalisasi untuk Jay, Nathan dan Hubner dilakukan demi mencapai target skuad timnas Indonesia punya kekuatan merata. Kita coba dorong, Jay, Nathan, dan Justin dinaturalisasi. Apalagi kita selalu bilang namanya timnas itu kita harus punya 2x11 tim yang punya standar sama, ucap Erick. Kita tahu Ivar, Jenner, sama Marcelino, Ferdinand, sedang cedera. Kemarin waktu lawan Brunei, di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jordi Amat juga cedera. Jadi kalau dibilang kita pemain cukup, masih kurang, ucap Erick. Jay Idzes merupakan bek tengah yang bermain untuk klub Serie B Italia, Venezia FC. Sementara Nathan Choeon bermain untuk Swansea City di kasta kedua Liga Inggris, dan Justin Hubner merupakan bek tim junior Wolverhampton Wanderers. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan rencana timnas Indonesia menaturalisasi pemain lain sebagai proyek berikutnya. Dikutip dari Antara, Erick Thohir mengatakan bakal ada tambahan pemain naturalisasi baru dengan posisi striker. Selama era Shin Tae-yong timnas Indonesia belum memiliki pemain naturalisasi dengan posisi penyerang. Rafael Struik yang debut di timnas Indonesia pada pertengahan Juni lalu berposisi sebagai penyerang sayap. Dalam pemberitaan tersebut Erick Thohir mengungkapkan alasan tetap melanjutkan proyek naturalisasi, yakni membuat timnas Indonesia mendunia. Makanya kita akan terus adakan pendekatan, kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan nanti dalam dua pekan ada kabar bagus, kata Erick. Tambahan pemain naturalisasi berposisi penyerang bisa menambah kekuatan skuad Garuda di masa depan.
Sejauh ini striker lokal seperti Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan memiliki kinerja yang baik. Ditambah dengan Dimas Derajat plus Hoki Caraka sebagai striker muda. Akan tetapi pemain-pemain lokal itu belum teruji saat berhadapan dengan tim-tim kuat. Karena itu dengan pemain naturalisasi berposisi striker diharapkan bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di lini depan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoret Jakob Sayuri dan Andi Setio dari skuad untuk laga menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pemain ini dicoret karena berbagai alasan. Pertama soal Jakob. Gelandang PSM Makassar itu batal memperkuat Timnas Indonesia karena akan melangsungkan pernikahan pada 17 November 2023 mendatang. Jakob Sayuri izin mau menikah, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Adapun Timnas Indonesia juga batal diperkuat Andi Setio untuk melawan Irak. Dia mengalami cedera ketika memperkuat Persikabo pada laga pekan ke-19 melawan Persija Jakarta, di Stadion Patriot Candrabaga, Kamis 9 November 2023. Ada cedera betis jadi tidak dibawa. Nanti kalau dibawa penyembuhannya makin lama, ujar Sumarji. Dengan demikian, Timnas Indonesia pun hanya berkekuatan 25 pemain yang awalnya 27 orang untuk laga melawan Irak. Meski minus Jakob dan Andi, Shin Tae-yong tidak mencari pengganti. Timnas Indonesia menempati grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina. Sejumlah elemen Timnas Indonesia sudah tiba di Irak, Minggu 12 November pukul 11 waktu setempat. Mereka langsung menjalani latihan perdana di lapangan latihan kompleks sekitar Stadion Internasional Basra, Irak. Shin Tae-yong mengatakan menu latihan Timnas Indonesia kali ini soal pemulihan fisik. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi, jam 4 sore, hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman PSSI. Namun ada hal yang membuat fans Irak geram dan tak habis pikir. Karena apa, pemain timnasnya hingga kemarin Senin 13 November 2023 belum berkumpul dan terlihat latihan di Basra. Padahal pemain lawan, Indonesia, sudah menjalani latihan kedua di home base Irak tersebut. Bukan hanya itu, kekhawatiran pendukung Irak juga menyasar pada laga sebelumnya. Kala media setempat membagikan momen salah satu staf pelatih Shin Tae-yong yang datang untuk mencermati dan mencari data tentang Irak. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pendukung tim tuan rumah tersebut, meskipun secara ranking Indonesia dan Irak terpaut sangat jauh.